ibu dan anak-anak yang terkasih, tak kenal maka tak sayang. Supaya kami disayang, maka akan saya sampaikan tentang sekilas sekolah ini. SMP Saverus Baturaja berdiri pada tahun 1957. Sekolahnya terletak di sebelah barat kota Baturaja. Posisi tidak jauh dari pusat kota, hanya sekitar 5 menit. Berada di atas bukit kecil yang beralamat Jalan Akmal nomor 5 Baturaja. Sekolah ini berdiri di bawah Yayasan Saverius Palembang. Peserta didik SMP Saverius Baturaja banyak mengukir berprestasi di bidang akademik, seni dan olahraga, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Sejak tahun 1957 sampai tahun 2020, SMP Saverius telah meluluskan ribuan peserta didik. Dari sekian banyak itu, mereka telah berhasil meraih sukses dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka menjadi pejabat negara, militer, PNS, pengusaha, guru, dosen, dan lain-lain. Saat ini, sarana dan prasarana belajar semakin lengkap. Terdapat ruang belajar 12 lokal, ruang guru, ruang tata usaha, ruang komputer dan internet, ruang lab IPA, kantin, perpustakaan, aula, lapangan olahraga, lapangan upacara, alat drum band, alat-alat band, UKS, ruang konseling, ruang OSIS, dan sebagainya. Semuanya itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dewasa ini. Perlu dicatat bahwa SMP Saverius Baturaja selalu berupaya meningkatkan pelayanan pendidikan seiring perkembangan zaman. Pada tahun 2019, SMP Saverius masuk dalam pembinaan sekolah mutu tingkat nasional. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator Sekolah Saverius Baturaja Batu Putih, Romo Yohanes Kristianto. Yang kami hormati Kepala SMP Saverius Baturaja, Bapak Octavianus Raja Putra. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan-karyawati SMP Saverius Baturaja. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 dan peserta didik kelas 9 yang kami banggakan. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara pelepasan peserta didik kelas 9 SMP Saverius Baturaja dengan mengusung tema Teruslah belajar dan berkarya untuk bangsa dan negeri ini. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan dan dilanjutkan sambutan-sambutan diselingi persembahan lagu dari kelas 9. Lalu acara pelepasan kelas 9 dilanjutkan persembahan lagu dari Dewan Guru dan Karyawan. Selanjutnya testimoni dari alumni dan terakhir penutup. Perkenalkan, nama saya Magdalena Dwi Inawati dan ditemani oleh partner saya yang cantik yaitu Ibu Yanti Wulandari yang akan memandu acara sampai dengan selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar, marilah kita bersama
dengan doa pembuka. Kepada Bapak Alexander Dadi Suprianto, kami persilakan. Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, dan Bapak Ibu wali murid kelas 9 dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita awali kegiatan kita dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang beda keyakinan dengan kami. Tetap dimohon doanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Maha Kasih, betapa kami bersyukur kepada-Mu atas segala karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami. Engkau nyatakan kesetiaan-Mu menyertai dan memimpin kami 3 tahun berproses kegiatan belajar mengajar di sekolah tercinta ini. Sudah cukup banyak kami berbagi dan menerima cerita bermakna demi pengembangan pengetahuan dan bina kepribadian. Ya Tuhan, kami mohon dari kerendahan dan ketulusan hati, belas kasih kerahiman pengampunan-Mu atas segala kesalahan dan dosa yang kesalkan hati sesama kami selama ini. Agar dengan hati damai kami pergi, teruskan langkah studi ke jenjang lebih tinggi. Jadikanlah kenangan indah selama ini sebagai bagian memori kehidupan tak terlupakan. Ketika setiap kali kami kenang, akan menjadi motivasi, tingkatkan percaya diri, menjadi kekuatan keberanian hadapi tantangan. Cerdik manfaatkan peluang, datangkan hasil prestasi cemerlang. Membidik masa depan tepat sasaran, di mana kami boleh merasakan kebahagiaan. Maka berkatilah perjumpaan kami di acara pelepasan virtual ini, ya Tuhan. Semoga melengkapi koleksi kenangan indah kekeluargaan sebagai kisah kasih-Mu di sekolah ini. Kami teruskan sepanjang kapal kehidupan berlayar menuju pantai cita-cita pelabuhan kebahagiaan. Sebab hanya Engkaulah tumpuan harapan bagi setiap orang yang menyandarkan kehidupan, sujud menyembah mohon pertolongan, karena hanya pada-Mulah tersedia segala apa yang kami butuhkan. Engkaulah Tuhan kami yang pantas kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih kepada Bapak Alexander Dadi Suprianto yang telah mengawali acara pada hari ini dengan doa. Selanjutnya, sambutan dari Koordinator Sekolah Saverius Batu Raja Batu Putih kepada Romo Yohanes Kristianto, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Saverius Batu Raja beserta seluruh Dewan Guru, karyawan dan karyawati SMP Saverius Batu Raja. Yang saya hormati Komite Sekolah SMP Saverius Batu Raja. Yang saya hormati segenap para orang tua, wali murid, khususnya alumni kelas 9 SMP Saverius Batu Raja. Dan yang saya kasihi seluruh anak-anak kelas 9 atau yang saat ini sudah bisa disebut alumni SMP Saverius Batu Raja. Salam sehat
untuk kita semuanya. Pertama-tama pantaslah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena berkat Tuhanlah ada satu periode waktu yang sudah dilalui, yakni 3 tahun masa pembelajaran bagi anak-anak kita. 1 tahun awal semua berjalan dengan baik, dengan program tatap muka, tanpa menduga bahwa semuanya berubah dalam tempo yang sangat singkat. Tahun kedua dan sampai saat ini, masa pembelajaran harus dilalui dengan model daring karena terkait dengan pandemi corona. Tapi tetap kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena semua bisa dijalani dan dilalui hingga paripurna. Saatnya anak-anak mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran di SMP Saverius Batu Raja ini, dan semua rasanya sudah dinyatakan lulus. Maka pada kesempatan ini, atas nama Yayasan Saverius, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Pertama kepada kepala sekolah, dewan guru dan karyawan-karyawati SMP Saverius yang telah berjuang dan bertindak atas nama yayasan mengelola pendidikan melalui SMP Saverius Batu Raja ini. Segala macam bentuk ketekunan, perjuangan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan satu dedikasi yang tinggi, akhirnya kita mampu mendampingi anak-anak kita selama 3 tahun dengan segala hal yang sudah kita jalani dan kita lalui. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak yang dipercayakan pada sekolah kita. Yang kedua, terima kasih banyak kepada komite sekolah yang juga ikut serta dalam proses pengelolaan pendidikan di SMP Saverius Batu Raja ini. Begitu banyak cara yang sudah ditempuh oleh komite sekolah sebagai mitra dari pengelola pendidikan SMP Saverius Batu Raja. Ide-ide, masukan-masukan tentu juga menjadi sesuatu yang penting dan perlu bagi kami. Yang ketiga, terima kasih banyak pada para orang tua selaku wali murid yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada Yayasan Saverius, dalam hal ini SMP Saverius Batu Raja. Kepercayaan Bapak Ibu mudah-mudahan tidak mengecewakan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan nampak dalam diri putra-putri Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan anak-anak yang telah kami bina, kami didik, membawa kegembiraan bagi Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan pendidikan mereka kepada kami. Dan yang berikut, tentu saja atas nama yayasan, saya mengucapkan selamat pada seluruh anak-anak yang boleh dikatakan sekarang sebagai alumni SMP Saverius Batu Raja ini, atas keberhasilan kalian dinyatakan lulus 100%. Kalian telah melalui proses pembelajaran yang boleh dikatakan tidak mudah. Ada proses tatap muka dan 2 tahun terakhir harus dijalani dengan daring. Mudah-mudahan perubahan model tidak membuat kalian mengalami kemunduran, tapi justru tertantang untuk lebih maju dengan begitu banyak kreativitas-kreativitas yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang saya kasihi, maka rasa syukur dan terima kasih yang saya sampaikan atas nama Yayasan Saverius ini tidak bisa diungkapkan dengan begitu banyak kata-kata lain, kecuali
selamat provisian, selamat berjuang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat atas. Tentu saja yayasan ingin menawarkan pilihan melalui SMA Xaverius. Mudah-mudahan kerjasama kita masih bisa dilanjutkan melalui program pendidikan berikutnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat untuk kita semuanya. Selamat atas upaya-upaya yang kita lakukan selama 3 tahun ini. Dan semoga kita semua berada dalam sukacita, kegembiraan, dan berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Yohanes Kristianto atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Kepala SMP Xaverius Batu Raja kepada Bapak Octavianus Raja Putra kami persilakan. Yang saya hormati Romo Yohanes Kristianto sebagai koordinator Sekolah Xaverius Batu Raja Batu Putih, yang saya hormati Ketua Komite SMP Xaverius Batu Raja Bapak Fransiskus Hasanuddin Goa, yang saya hormati Ketua Alumni SMP Xaverius Batu Raja Bapak Pendeta Benindun, yang saya hormati Bapak Ibu para orang tua wali kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021, yang saya banggakan para guru karyawan SMP Xaverius Batu Raja, serta yang kita semua sayangi dan kita banggakan adalah anak-anakku terkasih kelas 9 yang pada tahun ini bersukaria telah lulus sejumlah 115 siswa. Mengawali, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih segala-galanya, sehingga acara hari ini yang telah didesain dengan begitu runtut oleh Bapak Indar bersama teman-temannya SMP Xaverius Batu Raja, sehingga semua talenta-talenta yang sudah dilatih berupaya untuk ditampilkan semaksimal mungkin. Terima kasih untuk semua peran serta Bapak Ibu Guru dan juga anak-anakku terkasih sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Para hadirin yang saya hormati, kita semua tahu bahwa sekolah ini SMP Xaverius Batu Raja sudah cukup lama ada di OKU. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar apapun yang kami rencanakan, apa yang sudah disusun, didukung dengan baik. Terima kasih Bapak Komite SMP Xaverius Batu Raja yang aktif mendampingi kami dalam pelayanan khususnya pada tahun pelajaran ini. Suasana pandemi tentu membuat kami harus berpikir keras bagaimana melayani anak-anak kita. Proses ujian dengan pola daring kami tetap berupaya yang terbaik. Semoga ilmu yang sudah didapat anak-anakku bisa dikembangkan di tingkat selanjutnya. Kami hanya bisa berdoa dan berharap, seraya juga mohon maaf bila dalam pelayanan untuk anak-anakku terkasih banyak sekali kendala. Namun yakinlah kami tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik. Dengan doa semoga Bapak Ibu para wali tetap sehat selalu, anak-anakku terkasih membawa nama besar SMP Xaverius Batu Raja. Saudara-saudara dan juga anak-anakku terkasih, Anda akan menjadi alumni SMP Xaverius Batu Raja. Jagalah nama besar Xaverius, semoga Xaverius tetap harum di bumi sebimbing sekundang. Salam sehat selalu, sukses pada kesempatan yang berikutnya. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Octavianus Raja Putra telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, persembahan lagu dari kelas 9. Mari kita saksikan bersama-sama.
perkembangan dari anak kelas 9? Luar biasa, Bu Ina. Walaupun dalam keadaan seperti ini, mereka tetap semangat untuk mempersembahkan karya-karya mereka. Tapi jangan lupa, selalu mentaati protokol kesehatan. Baik, sekarang selanjutnya ada sambutan dari Wakil Wali Kelas 9 kepada Ibu Monica Apetia Wulandari. Kami persilakan. Yang kami hormati Koordinator Sekolah Saverius Batu Raja Batu Putih Romo Yohanes Kristianto, Kepala SMP Saverius Batu Raja Bapak Oktavianus Raja Putra, guru dan karyawan SMP Saverius, orang tua dan wali murid, para peserta didik yang kami cintai, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan bahwa para peserta didik telah melalui pembelajaran selama 3 tahun dengan baik. Untuk itu, saya mewakili semua wali kelas 9 mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru, orang tua dan wali murid, seluruh peserta didik, dan semua pihak yang terlibat sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pada hari yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat kepada siswa yang telah berhasil melalui proses pembelajaran. Dan jika ada yang belum berhasil, semoga kedepannya kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Inti dari sambutan ini, anak-anakku, kami berharap ilmu yang telah kalian dapatkan di SMP Saverius tercinta ini bermanfaat dalam kehidupan kalian, khususnya untuk melanjutkan proses pendidikan ke jenjang yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah, jaga nama baik SMP Saverius Batu Raja, tempat di mana kalian sudah dididik dengan baik oleh Bapak Ibu Guru. Oleh karena itu, tetaplah jadi siswa-siswi yang baik, sopan, dan santun di sekolah yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Monica Adventia Wulandari atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama tari kreasi persembahan ibu-ibu dewan guru SMP Saverius Batu Raja. Thank you.
Bu Ina. Penampilan kita tadi bagus kan Bu Yanti? Bagus banget Bu. Anak-anak setuju kan? Setuju dong pastinya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Pelepasan peserta didik kelas 9 SMP Saverius Baturaja tahun pelajaran 2020-2021. Adrianus Jason Triputra dinyatakan lulus. Akbar Panjiano dinyatakan lulus. Alvin Susanto dinyatakan lulus. Andre Timotindun dinyatakan lulus. Chensi Gestina Yoselin Boru Damanik dinyatakan lulus. Dian Herlina dinyatakan lulus. Eliana Graciela Yovalin dinyatakan lulus. Veronica Kesi dinyatakan lulus. Pranestia Bunga Florencia dinyatakan lulus. Friska Fidelia dinyatakan lulus. Gerardus Deo Lucerna dinyatakan lulus. Ignatius Nuno Agung Handoyo dinyatakan lulus. Jevon Pangidoan Sianturi dinyatakan lulus. Joaquin Aldrich Han dinyatakan lulus. Julius dinyatakan lulus. Matias Manuel Dasko dinyatakan lulus. Muhammad Rio Wiranata dinyatakan lulus. Nadine Nur Azahra dinyatakan lulus. Nedi Zabri dinyatakan lulus. Nirel Aurelia Kurniawan dinyatakan lulus. Octavianus Linggom Trivandu dinyatakan lulus. Restu Hadi Sucipto dinyatakan lulus. Sastio Arifta dinyatakan lulus. Sylvester Advento Dwi Antori dinyatakan lulus. Vincentius Julian Carlo dinyatakan lulus. Firna Rokaren dinyatakan lulus. Widya dinyatakan lulus. Jose Marieta Lestari dinyatakan lulus.
lulusan kelas 9A tahun pelajaran 2020-2021, tetaplah semangat belajar dan berkarya. Saya Ignatius Indar Prastawa, selaku wali kelas 9B, akan membacakan kelulusan peserta didik kelas 9B tahun angkatan 2020-2021. Agnes Felicia Sinski dinyatakan lulus. Aksensius Daniel dinyatakan lulus. Arjen Adam Jody dinyatakan lulus. Bobby Immanuel Solin dinyatakan lulus. Farisa Pera Kencana dinyatakan lulus. David Antonio dinyatakan lulus. Dery Ardiansyah dinyatakan lulus. Dinda Permata Dewi dinyatakan lulus. Dita Mikaela Agustina dinyatakan lulus. Faiz Salva Al-Fatih dinyatakan lulus. Ferdian Mardiansyah dinyatakan lulus. Florence Ingrid Ocha Afrielia dinyatakan lulus. Francisca Ninda Permata Nugraha dinyatakan lulus. Gregorius Pradika Jensen dinyatakan lulus. Ibel Laudika Boru Sitepu dinyatakan lulus. Chelsea Sebrida dinyatakan lulus. Crescento Aprilio William dinyatakan lulus. Laurencia dinyatakan lulus. Maria Regina Matalintang Inanjalu dinyatakan lulus. Melin Novita dinyatakan lulus. Muhammad Rafli Akbar dinyatakan lulus. Muhammad Vero Alnaska dinyatakan lulus. Nicholas Pratama dinyatakan lulus. Permadi Nabil Setiawan dinyatakan lulus. Robertus Abdi Cahyono dinyatakan lulus. Salma Anjarwati dinyatakan lulus. Samuel Adirangga dinyatakan lulus. Syaura Alia Putri dinyatakan lulus. Virginia Wina Safitri dinyatakan lulus. Selamat untuk kelulusan kelas 9B. Teruslah belajar dan berkarya. S-
Saya, Elizabeth Durnowati, selaku wali kelas 9C, akan membacakan kelulusan peserta didik kelas 9C tahun pelajaran 2020-2021. Andra Ilham Bintang dinyatakan lulus. Angelika Leli Novia dinyatakan lulus. Arkan Rivaldi Agresta dinyatakan lulus. Kristiandra dinyatakan lulus. Dionysius Raditya Pratama dinyatakan lulus. Francisca Yvonne Natasha dinyatakan lulus. Francisca Adelia Dwi Harvina dinyatakan lulus. Hosea Alvando Sitorus dinyatakan lulus. Immanuel Arya Nadi Pratama dinyatakan lulus. Jevina Yonata Ayu Pratidina dinyatakan lulus. Jason Kurniawan dinyatakan lulus. Justin Orlando dinyatakan lulus. Chris Felix William dinyatakan lulus. Magdalena Elga Gravina dinyatakan lulus. Mariska dinyatakan lulus. Maximilianus Kolbe Cahyo Novianto dinyatakan lulus. Mikael Bisma Dharma Effendi dinyatakan lulus. Natania Yovela dinyatakan lulus. Nivara Clara Putri dinyatakan lulus. Revaldi Saputra dinyatakan lulus. Revalina Handoko dinyatakan lulus. Revan Raditya Putra dinyatakan lulus. Reza Suryani dinyatakan lulus. Rizky Dwi Nugroho dinyatakan lulus. Roberta Salvia Adventin dinyatakan lulus. Salwa Pratiwi dinyatakan lulus. Teresia Citra Erisanti dinyatakan lulus. Teresia Niken Purwasih dinyatakan lulus. Toti Morales Sagala dinyatakan lulus. Selamat dan sukses untuk keberhasilan kelas 9C. Doa Ibu mengiringi langkahmu. Saya, Franciscus Franci Dedi Irawan, selaku wali kelas 9D, akan membacakan kelulusan peserta didik kelas 9D tahun pelajaran 2020-2021. Abel Ray Irvando Marbun dinyatakan lulus. Abraham Budi Purnomo dinyatakan lulus.
Albertus Randi Putra Atmoko dinyatakan lulus. Ambrosius Nando Wisnu Nugroho dinyatakan lulus. Amelia Angla dinyatakan lulus. Anggi Agustin dinyatakan lulus. Angelika Utami Manggarai Putri Manulang dinyatakan lulus. Cisa Febi Cahaya Kamila dinyatakan lulus. Dian Frederick Wijaya dinyatakan lulus. Devia Adelia Arizona dinyatakan lulus. Gayatri Aprilia dinyatakan lulus. Gelvan Riquel dinyatakan lulus. Gio Rizky Adiningrat dinyatakan lulus. Gerald Sangap Pardamean dinyatakan lulus. Gio Petra Hervito dinyatakan lulus. Given Fernando dinyatakan lulus. Gresa Aulia Ramadanti dinyatakan lulus. Ignatius Valentino Junior dinyatakan lulus. Lisa Cynthia Anggraini dinyatakan lulus. Muhammad Alvin Geraldi dinyatakan lulus. Naomi Febrianti Sihombing dinyatakan lulus. Nigel Pasaribu dinyatakan lulus. Randy Apriansah dinyatakan lulus. Rafael Christian Nadea dinyatakan lulus. Cecilia Clara dinyatakan lulus. Tevando Intang Sukendro dinyatakan lulus. Wiransa Adiguna dinyatakan lulus. Yosua Christian Hutagalung dinyatakan lulus. Zuriah Safitri dinyatakan lulus. Selamat atas kelulusan kelas 9D. Teruslah belajar demi cita-citamu. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, para orang tua. Pada kesempatan ini kami akan menunjukkan bagaimana proses ujian daring. Jadi salah satunya adalah ruangannya di sini sebagai sentral, bahwa tempat ini di komputer ini adalah peran sebagai operatornya untuk input soal, kemudian dibantu oleh rekan-rekannya sebagai tim 1, 2 dan yang sebelah sana 3 komputer. Maka betul-betul ruangan ini tidak boleh sembarang orang masuk, karena database soal ada di ruangan ini. Memang ruangan ini sangat sederhana namun terbatas, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, konten yang ada di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun ini semua bisa berjalan tentu dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian.
Kemudian sarana yang ada seperti lemari dan seterusnya adalah bagian dari kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Semoga SMP kita semakin maju, tetap jaya, dan tidak kalah dengan sekolah yang lain. Sukses selalu. Selamat atas kelulusan peserta didik kelas 9 SMP Safirus Batu Raja tahun pelajaran 2020-2021. Dinyatakan lulus 100%. Selanjutnya, kita dengarkan kesan dan pesan dari perwakilan peserta didik kelas 9 SMP Safirus Batu Raja tahun pelajaran 2020-2021. Selamat pagi, saya Gerardus Deo Lucerna mewakili kelas 9A. Saya ingin menyampaikan kesan dan kesan-kesan saya bersekolah di SMP Safirus ini. Kesan-kesan saya bersekolah di SMP ini, saya mendapatkan banyak teman dan guru-guru yang baik. Dan di sini juga memiliki banyak ekstrakurikuler yang beragam. Saya bangga menjadi bagian dari organisasi OSIS yang bisa melatih saya bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, saya Rita dari kelas 9B. Saya ingin menyampaikan kesan-kesan saya selama bersekolah di SMP Safirus Batu Raja. Menurut saya, guru-guru di SMP Safirus Batu Raja itu sangat baik, sangat ramah, dan sangat sabar. Di sini ada banyak sekali murid-murid yang pintar dan berprestasi. Di sini pula saya mendapatkan banyak teman baru dan sahabat-sahabat baru. Untuk kedepannya saya berharap semoga SMP Safirus Batu Raja menjadi sekolah yang lebih baik lagi, dan semoga SMP Safirus Batu Raja menjadi pilihan semua orang tua untuk anak-anaknya. Selamat pagi, salam sehat, damai sejahtera bagi kita semua. Saya Francisca Evana Natasha dan teman saya Francisca Adelia Dwi Harvina dari kelas 9C. Di sini saya sangat senang bersekolah di SMP Safirus Batu Raja karena SMP Safirus Batu Raja memberikan saya lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman yang mampu mendukung saya dalam proses belajar. Di sini juga diberikan fasilitas yang begitu lengkap seperti lab IPA, lab komputer, ruang UKS, perpustakaan, ruang doa, ruang guru, dan kelas-kelas yang bersih dan nyaman. Saya juga tergabung dalam beberapa ekstrakurikuler dan organisasi OSIS. Dan saya sangat bangga bisa bersekolah di SMP Safirus ini. Selama saya belajar di sini, guru-guru sangat baik dalam membimbing dan menuntun saya dan menemukan jati diri saya yang sebenarnya. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman saya yang selalu menemani saya dalam suka dan duka selama 3 tahun ini. Terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Zuria Safitri. Saya Nomi Febrianti Siombing. Dan saya Cisa Febi Caya Kamila. Kami dari kelas 9D. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Oktavianus Raja Putra selaku Kepala SMP Safirus Batu Raja, dan Bapak Aristides Yuliantoro selaku Wakil Kepala SMP Safirus Batu Raja, serta seluruh Dewan Guru Karyawan yang telah membimbing kami selama 3 tahun ini. Kesan saya selama bersekolah di sini, saya mendapat banyak ilmu, banyak pengalaman dari berbagai ekstrakurikuler, banyak teman. Dan di sini saya dididik oleh para guru untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Intinya, saya selama bersekolah di sini, saya menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan saya untuk SMP Safirus Batu Raja, semoga bisa menjadi lebih baik lagi dan terus memberikan layanan yang terbaik. Untuk adik-adik yang baru lulus dari sekolah dasar, boleh bergabung ke SMP Safirus Batu Raja agar bisa dididik untuk menambah karakter agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Salam sehat, sukses untuk kita bersama. Bye-bye. Selanjutnya, kita dengarkan pengalaman belajar alumni di SMP Safirus Batu Raja.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Yugaditama. Saya biasa dipanggil Andre. Saya adalah salah satu alumni SMP Saverius Baturaja lulusan tahun 2008. Saat ini, saya bekerja di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek di Senayan, Jakarta. Sejak tahun 2020, saya bekerja sebagai analis kebijakan di Pusat Penguatan Karakter atau PUSPK di bawah naungan Sekretariat Jenderal. Sebelumnya, saya bekerja sebagai analis data dan informasi di Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan atau PASKA yang juga di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Sebelum bekerja di Kemendikbud, saya juga pernah bekerja sebagai research assistant di Eijkman Institute yang saat itu berada di bawah naungan Kemenristek Dikti. Kalau saya boleh bercerita, berbagi bagaimana saya bisa sampai di titik ini, itu semua tentunya tidak lepas dari hasil didikan para guru saya, terutama guru-guru di SMP Saverius Baturaja. Kenapa? Karena saya sangat bersyukur di fase-fase krusial pembentukan karakter dan nilai dalam diri saya di fase SMP, saya dididik untuk tidak hanya mampu menghafal ataupun berhitung, tetapi juga harus mampu mengaplikasikan pengetahuan yang saya miliki ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga bersyukur di SMP Saverius Baturaja, saya bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai macam latar belakang, agama, suku, dan kemampuan, sehingga saat ini saya bisa bersosialisasi dan beradaptasi dengan mudah di lingkungan kerja yang sangat cepat dan demanding ini. Saya sangat berharap banyak putra-putri dari Sumatera Selatan, terkhusus dari Baturaja dan Oku secara umum, untuk bisa bersama-sama berkontribusi di pemerintah pusat. Karena untuk saat ini saya boleh bilang tidak banyak kawan Wong Kito Galo di sini. Maka dari itu, pesan saya untuk adik-adik yang lulus, yang pertama, profesiat untuk lulusan kalian, dan yang kedua, ingat, kombinasikan belajar dan praktik. Pengetahuan harus selalu disertai dengan keterampilan. Mulailah dari keterampilan yang mungkin paling sederhana, tapi mutlak dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, yaitu kemampuan berbicara di depan umum. Hal harus berani untuk mengomunikasikan pemikiran kalian dan harus bisa berargumentasi yang didukung dengan data. Perbanyak pengetahuan dan juga keterampilan supaya nanti dapat meningkatkan daya saing kalian saat SMA, saat kuliah, ataupun nanti saat bekerja. Dan ingat, yang ketiga, selalu jaga nama baik dari SMP Saverius Baturaja dan tunjukkan bahwa alumni SMP Saverius Baturaja adalah bibit unggulan yang siap bersaing dimanapun kalian berada. Untuk SMP Saverius Baturaja, semoga semakin jaya dan bersinar, semoga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berkarya dan menciptakan generasi emas, generasi pelajar Pancasila. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Salam damai untuk kita semua, salam cerdas berkarakter. Saya Angela Sherila Verna. Di sini saya mau berbagi sedikit pengalaman, kesan dan pesan saya selama saya bersekolah di SMP Saverius Baturaja. Nah, jadi background pendidikan saya itu, saya bersekolah di TK dan SD Fransiskus Baturaja,
lalu melanjutkan SMP di SMP Saverius Baturaja, dan untuk SMA saya bersekolah di SMA Kusuma Bangsa Palembang untuk kelas 10-nya, lalu kelas 11 dan 12 itu saya pindah ke Jakarta dan bersekolah di St. Peter School. Lalu untuk kuliah, saya kuliah di Universitas Kristen Kridawacana atau UKRIDA di Jakarta dan mengambil kedokteran. Sekarang saya kembali ke Baturaja, bekerja di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja sebagai dokter. Nah, untuk SMP sendiri, saya itu masuk tahun 2007 dan lulus tahun 2010. Udah cukup lama, 11 tahun, tapi saya masih ingat betul semuanya, semua guru-gurunya benar-benar berkesan positif bagi saya. Ada Pak Okta, ada Bu Gadini, ada Bu Tuti, ada Bu Herni, terus juga ada Pak Wijaya, dan masih banyak lagi yang gak bisa saya sebutin satu persatu. Dan kebetulan di SMP pun saya mendapatkan predikat juara 1 berturut-turut selama kelas 7 sampai kelas 9. Suatu kebanggaan banget buat saya, buat SMP Saverius juga, terima kasih. Dan lalu untuk adik-adik yang kelas 9 yang baru aja menerima pengumuman kelulusan, saya mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Selamat berjuang lagi di jenjang pendidikan selanjutnya. Semoga apapun ilmu yang sudah didapat dapat diaplikasikan dengan baik. Untuk para karyawan, staff, dan guru-guru SMP Saverius Baturaja yang masih melayani, dan khususnya untuk tahun ajaran baru ini, semoga tetap semangat, tetap sehat, walaupun di dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi saya yakin guru-guru dapat selalu memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Dan untuk para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di tingkat SMP, saya sangat merekomendasikan untuk mendaftarkan diri di SMP Saverius Baturaja. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi seperti ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, dan stay safe. Salam Saverius. Demikian cerita dan pengalaman alumni yang diwakilkan oleh Mas Andreas Yoga Aditama yang sekarang bekerja di kantor pemerintahan pusat Kemendikbud, dan Dr. Seri yang berkarya di Rumah Sakit Antonio Baturaja. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan kita sudah berada di penghujung acara. Sebagai tanda cinta kasih Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMP Saverius Baturaja kepada peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021, mempersembahkan puisi dan lagu. Jarum jam bergegas, talu lonceng memanggil-manggil, derap sepatu riuh sepanjang lorong, putih biru yang kelak kalian rindukan. Hari berganti hari, Bapak Ibu Guru dengan sabar mendampingimu. 3 tahun sudah kita bersama.
bekal yang kami beri belum seberapa. Perjalananmu masih panjang. Kini saatnya kalian untuk melangkah. Kejarlah, gapailah impian hingga cita-cita kalian terwujud. Doa kami, Bapak Ibu Guru, selalu menyertai sepanjang waktu. Salam sehat. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan, khususnya dari paguyuban pimpinan Sekolah Saverius dan Fransiskus Baturaja. Teristimewa Kepala SD Fransiskus Baturaja, Kepala SD Saverius 1 Baturaja, Kepala SD Saverius 2 Baturaja. Terima kasih luar biasa dukungan sehingga SMP Saverius Baturaja tetap ada. Nah, pada momen kelulusan tahun ini, SMP Saverius Baturaja pada tahun pelajaran 2020-2021 telah meluluskan 115 siswa. Maka kami pun berupaya agar keberlanjutan sekolah ini tetap jalan. Maka sekali lagi mohon dukungan dari Suster Alexia, dari Ibu Lucy, dan juga Bu Indra. Dan tidak kalah pentingnya, tolong sampaikan promosi ini kepada rekan-rekan kepala sekolah SD negeri swasta lainnya. Terima kasih atas semua dukungannya. Upaya-upaya program-program yang ada di SMP Saverius Baturaja tetap diupayakan yang terbaik, sejalan dengan standarisasi pendidikan dan juga himbauan-himbauan dari Yayasan Saverius Palembang. Yakinlah Bapak Ibu Guru karyawan tetap berupaya yang terbaik sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan khawatir, percayakan kepada SMP ini. Bapak Ibu para orang tua yang sekarang bersuka cita kelulusan anaknya, sampaikan salam kepada mereka yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP Saverius Baturaja. Kami siap untuk mendampingi dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh percaya diri yang tinggi, dengan semangat in omnibus optimum, memberikan pelayanan yang terbaik. Salam sehat dan sukses selalu. Akhirnya selesai sudah acara pelepasan peserta didik kelas 9 SMP Saverius Baturaja tahun pelajaran 2020-2021. Kita tutup acara ini dengan doa. Kepada Bapak Donatianus Wijaya, kami persilakan. Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Saverius Baturaja, Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 dan juga anak-anak kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021.
Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan mengakhiri kegiatan pelepasan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 secara virtual ini dengan doa sebagai ungkapan syukur kita. Doa akan saya pimpin secara Katolik bagi Bapak Ibu, anak-anak yang berbeda keyakinan, tetap dimohonkan doa menurut keyakinan masing-masing. Marilah kita hening sejenak untuk kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepada-Mu karena kami boleh merasakan kehadiran, penyertaan, dan berkat-Mu, terutama dalam kegiatan pelepasan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 ini. Semoga berkat perlindungan dan bimbingan-Mu juga menyertai keluarga-keluarga kami, sanak saudara dan teman-teman kami, agar mereka juga sehat dan setia tekun beriman kepada-Mu dalam penghayatan hidup sehari-hari, boleh menikmati kedamaian dan sukacita kebaikan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami sudah mengalami waktu berjumpa selama 3 tahun dan sudah dirasa cukup kami mengisi perjumpaan kebersamaan ini dengan berbagai kisah cerita dan aneka proses kegiatan belajar mengajar menjadi kenangan yang telah mengisi dalam lembaran kehidupan kami yang tak pernah kami lupakan. Kini saatnya kami harus berpisah, bukan untuk mengakhiri relasi kekeluargaan ini, melainkan untuk melanjutkan pendidikan, meraih cita-cita yang menjadi harapan. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala kegiatan yang boleh kami lakukan, khususnya dalam pelepasan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 ini secara virtual. Maka kami mohon berkat-Mu, percayakan perjuangan hidup kami yang masih panjang ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Semoga langkah perjalanan hidup kami selanjutnya Engkau selalu berkati, terutama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, sebagai kami hayati untuk karunia-Mu yang menambah daya semangat kami untuk mengembangkan dan menggandakan talenta demi tercapainya harapan cita-cita yang menyediakan kebahagiaan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Donatianus Wijaya telah menutup acara pada hari ini dengan doa. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara pelepasan peserta didik kelas 9 SMP Saverius Baturaja tahun pelajaran 2020-2021 telah selesai. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saya Magdalena Dwi Inawati dan rekan saya Yanti Wulandari mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Teruslah belajar dan berkarya untuk